Menurut aku Batam Post ID itu adalah suatu media informasi. Media pengalihan dari koran ke media online. Suatu portal berita yang terpusat di Kepulauan Riau. Menyebarkan berita aktual, terpercaya, dan terdepan. Menyajikan berita lokal Batam dan juga nasional dan juga daerah-daerah sekitar Kepri lainnya. Dan berguna terkait dengan masalah-masalah berbagai sektor, terutama politik, ekonomi, budaya, sosial, dan agama yang berada di Kepri, Batam, dan Indonesia pada khususnya serta di tingkat nasional. Sebenarnya adalah kita ingin memindahkan isi koran hanya bentuknya dalam platform yang berbeda, yaitu platform digital. Karena kita tahu saat ini pergeseran hidup pembaca dalam memenuhi kebutuhan informasinya itu mengalami pergeseran yang sangat besar dari kertas ke produk digital. Jadi kita berusaha memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembaca akan hal itu. Maka kita bentuklah batampost.id yang kelak nanti akan jadi media berbayar. Pada saatnya nanti pembaca Batam Post itu akan berlangganan untuk membaca Batam Post dalam versi digital, itu akan berlangganan di batampost.id. Dan kita berharap produk-produknya juga selain menyajikan isi koran juga akan menyajikan produk-produk audiovisual yang sifatnya lebih eksklusif, baik berupa dialog, video features, dan liputan-liputan eksklusif lainnya. Harapan saya agar Batam Post lebih maju lagi dan lebih berkompeten lagi, nomor satu di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Untuk Batam Post ID kedepannya dalam ulang tahun ke-22 bisa semakin maju, terdepan, dan terpercaya. Tetap menjadi portal berita nomor satu di Kepulauan Riau dan juga di nasional. Pada masyarakat untuk tetap menjadikan media kami Batam Post sekaligus juga batampost.id sebagai media cetak dan media sosial yang paling utama untuk dijadikan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan kita semua. Tentu saja kami berharap Batam Post jauh lebih baik lagi, lebih besar lagi, dan yang pasti secara kualitas konten itu akan lebih baik lagi, baik di konten digital maupun konten media cetak. Semoga Batam Post menjadi media terdepan dan akan selalu menjadi pertama, terbesar, terpercaya di Batam.